Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini gue bakalan showcase dan review and share map Zoo. Oke teman-teman, jadi gue bakalan showcase map Zoo lagi untuk yang kedua kalinya teman-teman. Jadi gue sebelumnya udah pernah showcase map Zoo, yaitu di video pertama gue teman-teman, dan itu menurut gue alay banget ya. Oke, kenapa gue showcase map Zoo lagi? Yang satu tuh karena yang kemarin ada yang komen, bang showcase map kebun binatang. Kayak mungkin subscriber baru teman-teman, jadi nggak tahu kalau gue udah pernah showcase. Jadi gue showcase lagi ya. Yang kedua karena juga kehabisan konten teman-teman. Oke. Sebelum kita showcase, gue mau ngasih tahu ada perubahan dari channel ini teman-teman. Jadi channel ini setiap hari Jumat, mulai Jumat kemarin, kemungkinan nggak upload setiap hari Jumat teman-teman. Setiap hari Jumat kemungkinan gue nggak upload ya, karena jamnya singkat ya kalau hari Jumat ya, kan Jumatan juga kan ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya kemungkinan kalau setiap Jumat nggak upload, kecuali itu penting ke teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya, kita langsung aja kita showcase. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita menuju ke luar, kita baca dulu apa yang ada di sini. Dan di sini ada peraturan, yaitu dilarang menggunakan cheat, bermain di mode adventure, boleh menggunakan shader ataupun bermain multiplayer. Oke. Dan yang buat map yaitu Mario Vepuru. Subscribe ya. Kalian bisa subscribe. Sebenarnya YouTube channelnya tuh namanya Aripuru apa ya? Kalau nggak salah air puru. Tapi sini kok ada adanya tuh Mario Vepuru ya. Oke. Teman-teman, jadi like, comment, share map ini ke teman-teman kalian. Mantap. Oke. Teman-teman, di sini chestnya ada daging. Kita ambil stack. Ya, karena ini mode adventure, kita nggak usah pakai pedang ya. Nggak ada juga kan. Oke, kita akan keluar. Wow, map Zoo Park teman-teman. Oke teman-teman, dan di kandang pertama itu ada panda teman-teman. Ih, pandanya teman-teman, pandanya imut-imut teman-teman. Di situ ada panda. Wih, pandanya tuh bisa berdiri ya teman-teman. Bukan berdiri sih, bisa duduk kayak manusia. Ini ke bawah. Dan di sini tuh ada rubah teman-teman. Musang ya, musang apa rubah ya, gue lupa teman-teman. Kayaknya sih rubah ya, ya rubah kayaknya sih. Oke, kita menuju ke sini. Dan wow, ini jembatannya teman-teman, jembatannya ini lumayan sih buat map ginian ya. Oke, kita ke atas lagi teman-teman. Dan di sini tuh ada serigala teman-teman. Ada spawnernya sana. Oke, di sini ada serigala. Serigalanya natap gua. Halo. Dan di sini teman-teman, di sini kok bisa, oh, enggak ya? Kirain bisa keluar. Ada air. Oh iya. Kelupa di sini tuh sebenarnya tuh kaca teman-teman. Jadi bukan air ya. Sebenarnya ini kaca ya, pakai kaca sehingga kalian bisa melihat ada ikan-ikan banyak banget situ teman-teman. Ada terumbu karangnya juga. Dan sini ada snowman, manusia salju ya. Tapi kotak-kotak ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan di sebelah kanan ini adalah, kok gue kayak pemandu wisata ya? Di sebelah kanan tuh terdapat di sebelah kanan tuh ada musang cheetah
teman-teman. Di sebelah kanan ada cheetah dan bisa keluar ya. Yo bisa keluar teman-teman. Ada cheetah, aduh. Ada cheetah dan di sini ada yang bakar-bakaran teman-teman. Di kebun binatang ada yang bakar-bakaran dan di sini mungkin ngebug ya. Belum di fix ya kayaknya. Soalnya ke sana tuh nggak bisa teman-teman. Oke, dan kita lanjut aja ya. Lanjut aja kita ke atas. Kita ke atas dan di sini tuh ada lama. Lama ada yang bakar-bakaran lagi coba. Ada lama. Kita lanjut aja ya teman-teman karena ini juga lumayan banyak sih hewan-hewannya. Dan di sini ada kelinci teman-teman. Wih, gak kelihatan kelincinya sama bird sama apa beo teman-teman. Ada airnya di sana. Oke, bagus lah, keren-keren. Dan di sini teman-teman ada apa ini, kandang beo apa ya? Iya, kalau nggak salah kandang beo ya. Kok anu ya? Ya kandang beo teman-teman. Ya kandang beo dan kita ke atas dan buat tangganya gini teman-teman. Abstrak tapi bagus ya. Ya ya, oke. Kita ke atas lagi teman-teman dan di sini tuh ada semacam apa sih? Polar bear ya. Ada polar bear. Iya, benar polar bear. Dan di sini ada endas. Ada kepala-kepala teman-teman, ada kepala zombie sama Steve Reaper, skeleton yang hitam black. Dan sama kepala Ender Dragon. Dan di sini tuh apa? Ke dalam akuarium, oke. Kalau nggak salah ocean ya. Iya kan benar ocean. Karena gue udah pernah subscribe map ini ya. Oke. Oh, dikasih anu efek naik. Apa sih namanya? Penglihatan malam lah. Berapa? 166 menit. Oke. Dan kalian bisa lihat di sana ada penyu, teman-teman. Gue enggak tahu penyu apa kura-kura ya. Soalnya di sininya tuh di Minecraft-nya tuh nulisnya penyu ya, tukik penyu gitu kan. Tapi menurut gue kura-kura ya. Oke. Kita langsung aja karena di sini ada laut dan ada gurita-gurita, ada ini semacam kehidupan di laut ya teman-teman. Wih, kura-kuranya deketin ya. Muter-muter ya. Iya muter-muter dia teman-teman. Oke. Coba kita langsung aja ya teman-teman karena ya cuma gini ya kehidupan laut. Ada airnya dan airnya masuk kemana sih? Oh, airnya langsung masuk ke sana ya karena ini kaca ya. Oke. Dan kita kita teleport lagi. Dan kita dibalikin ke sini teman-teman. Dibalikin ke kebun binatangnya lagi. Dan oke. Sini ada golem ya. Gak masuk akal banget sih kalau kebun binatang tuh ada golemnya. Oke teman-teman, aduh. Kita selamat bertahan hidup. Oke. Di sini tuh ada semacam cave, semacam gua, teman-teman. Dan di sini kita harus bertahan hidup dengan cara menghindari lava kalau nggak salah. Ya, kalian bisa lihat di sini ada bentar. Di sini ada skeleton. Ada skeleton, ada singi laba-laba teman-teman. Dan di sini kok gelap banget ya, kayaknya sengaja gelap ya karena gua juga sih. Oke teman-teman, dan sini ada zombie teman-teman. Di sini ada zombie tapi zombinya lagi ngapain ya, kayak lagi ada batupan gitu. Berpikir positif ya teman-teman. Oke, dan di sini ada creeper dan creepernya kok pada depan-depan di sini sih? Lagi ngapain sih? Oh, ada kelelawarnya juga dan sini ada penyihir, teman-teman. Tuh,
kok pada berduaan di sini ya? Oke, kita ke bawah teman-teman, dan kita sampai ke mana ini, gelap banget ya. Aduh, gelap banget teman-teman. Sini gelap banget ya. Kayaknya sengaja sih. Atau enggak ini map convert ya, jadi agak ngebug. Oke, ai. Oh, di sini ada yang semacam badak apa-apa ya. Yang kalau kalian ketemu pas survival tuh lah bakalan langsung mati teman-teman, kalau kalian nggak bisa menghindar darinya teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di aduh kan, bener kan ada lavanya dan kita mati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video gua kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Oke, bagi kalian yang mau download mapnya ada di deskripsi dan passwordnya ada dalam video ini teman-teman. Jadi semoga gue nggak lupa ngasih password lagi ya teman-teman. Dan bentar gue mau keluar dulu, mau keluar teman-teman, mau bersama sapi sama domba ya teman-teman. Oke, oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu teman-teman, karena subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat konten-konten lagi teman-teman. Oke, bagi kalian yang punya request map-map lain, silahkan cantumin di kolom komentar, nanti gue cariin teman-teman. Atau kalian bisa request selain map ya, bisa request mod atau add-on atau tekstur teman-teman, atau shader teman-teman ya, yang pokoknya yang berkaitan dengan Minecraft ya teman-teman. Itu ada lebah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.